Halo, kembali lagi bersama Beta Ramadias. Hari ini saya mau melakukan perjalanan ke Temanggung, guys. Ini cuacanya hujan. Saya udah sampai Tasik lagi aja ini. Nah, jadi kenapa saya udah sampai Tasik lagi? Soalnya tadi di rumah kondisi mendung mau hujan. Makanya saya buru-buru cabut daripada keburu hujan stuck, malah jadi mager tidur lagi deh, nggak jadi pergi. Kali ini saya melakukan perjalanan sama adik saya, namanya Odik. Dia kelas 1 SMP dan sekarang kan lagi liburan. Soalnya mau tahun baru jadi libur panjang. Nah, ini baru sampai Tasik tapi kayaknya udah mau ada trouble. Soalnya dinamo pengisian, jadi lampunya tuh redup. Kalau redup biasanya ciri-ciri dari dinamo pengisian yang lemah. Saya mau cari kawan di Tasik, barangkali ada yang bisa bantu. Nah, tadi saya udah telepon sambil jalan dan ternyata ada teman saya di Tasik. Mereka siap membantu. Jadi sekarang saya mau cek dulu dinamo ke rumah teman saya itu. Namanya Om Bejo. Dia tuh jadi punya bengkel khusus motor tua gitu, ada Harley, ada BSA, Triumph, Norton, macam-macam. Banyak banget motornya di rumahnya. Kita minta bantuannya dulu Om Bejo agar perjalanan ini lancar jaya. Oke, guys. OTW. Nah, udah sampai nih di rumah Om Bejo. Kita salaman dulu biar lebih akrab. Ternyata ada babi gue itu sama Om Yep. Dicariin tadi di rumah kagak ada, taunya udah nyempil aja di sini. Aduh, alhamdulillah nih ada bantuan dari Om Bejo dan kawan-kawan dari Tasik. Terima kasih banyak sebelumnya Om Bejo udah bantu perjalanan kita. Kalau nonton YouTube channel saya ini, guys, very much thank you very much pokoknya mah. Dan setelah dicek ternyata betul, guys, pengisiannya lemah. Jadi ternyata di dalam pengisian itu ada baut dan bautnya longgar menyebabkan dinamo berisik dan pengisian melemah. Jadi terpaksa harus saya bongkar dulu agar perjalanan aman dan nyaman. Jadi kalau mau buka dinamo pengisian, pertama-tama harus cabut akinya dulu, guys, biar nggak ngeberebet nanti kaget. Soalnya ada percikan api, prepet. Panas. Buka dulu api, biar aman dibongkarnya. Gerak cepat, gaspol. Go. Karena tadi udah gerak cepat, nah sekarang baut yang di dalam dinamo udah saya kencengin. Sekarang tinggal pasang-pasang lagi. Hebat kan, cuma 1 menit bongkar-bongkar. Udah tinggal masangin aja, ini masanginnya agak lama nih. Soalnya susah, harus ada top antara gear, jadi masuknya tuh harus pas banget, jadi enak lah. Ngeplak, guys. Nah, sekarang tinggal pasang baut dinamonya. Ini susah, ini suka nyangket kalau nggak ngepas. Alhamdulillah bisa ditangani dan bisa langsung lanjut perjalanan, guys. Semoga lancar jaya. Nah, ini motor di Om Bejo nih, banyak banget di sini.
spesialis motor tua Om Bejo nih. Kalau kalian ada yang punya motor tua dan bingung mau benerinnya kemana, bisa hubungi Om Bejo. Komen aja, nanti saya sambungkan langsung. Alright. Oke, udah beres nih. Bentar lagi kita langsung cabut aja. Jangan dipercepat waktunya, ini saya di sini ada berapa jam ya sampai beres? 3 jam kali. Oke, kita lanjut perjalanan. Perjalanan masih jauh. Sekarang udah jam berapa ya? Jam 3 subuh. Tadi ngobrol dulu, ngopi dulu. Jam 4 subuh nih. Kita langsung ke arah Banjar. Checkpoint mau di Mergosari yang di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, biar sambil bisa istirahat juga di sana. Soalnya gerimis lagi, guys. Yo, sekarang sudah sampai mana ya teh? Sampai mau perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Di Banjar. Kameramen udah lulus. Doain lancar. Ya, jadi karena di perjalanan tadi saya lelah, ganti dulu joki sama adik saya. Kameramen juga udah lulus bed, ketiduran. Jadi tadi sepanjang jalan hujan terus guys. Oke, lanjut. Karena sekarang cuacanya hujan, kita harus konsisten ke Purwokerto. Sekarang jam 7 sampai di Jawa Tengah. Kondisi hujan gerimis. Oke, setelah makan, istirahat, badan kembali well done, kembali fit, guys. Kita lanjut menuju Purwokerto. Semoga cuaca cerah dan lancar, selamat sampai tujuan. Let's go! Targetnya sampai Temanggung dulu, nanti tidur di Temanggung. Dari sini kurang lebih 200 kilo ditempuh dalam
kurang lebih 5 jam karena nyantai bawa Vespa di sidecar, susah kalau belok, harus penuh dengan keseimbangan. Jangan kemana-mana. Oke, setelah tadi sedikit action, kita melanjutkan perjalanan ke Purwokerto. Cuaca sangat cerah dan mendukung Cakung Gas. Tapi sampai sini dulu videonya. Nanti selanjutnya bakalan saya share lagi ke YouTube. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan cerita. Soalnya masih banyak cerita seru lainnya. Terima kasih banyak udah menonton video perjalanan kami. Hatur nuhun, sampai jumpa. I love you, Pool.